Angka pencari kerja produktif di Tanjung Jabung Timur terbilang tinggi, mencapai 15.000 orang. Celakanya angkatan kerja ini tidak memiliki keterampilan, sehingga sulit mencari pekerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan, berdasarkan pendataan secara pendidikan, angkatan kerja produktif di Tanjung Jabung Timur cukup baik. Hanya saja memang keterampilan angkatan kerja yang masih rendah. Untuk menekan angka pengangguran, perlu dilakukan pembekalan keterampilan kepada angkatan kerja yang ada. Jika dibiarkan, angkatan kerja yang ada tidak menutup kemungkinan akan menganggur karena tidak adanya keterampilan. Di sini cukup tinggi lah tingkat pendidikan, tapi tingkat keterampilannya kita rendah. Jadi tingkat keterampilan. Jadi pengangguran di Tanjung Jabung Timur sebenarnya dasar ukuran standar itu kan kecil. Tingkat pengangguran, kenapa? Lapangan pekerjaan masih banyak dengan jumlah penduduk yang sekitar 220.000 jiwa gitu kan. Nah, cuman tingkat keterampilan rendah. Nah, artinya kami kesimpulan di sini, masyarakat kita perlu diberikan keterampilan. Agus Rasau, Jambi TV.